Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Fatihah Latif dedah pernah ajak kawin tapi dia tolak sebab. Pelakon Fatihah Latif sekali lagi menjadi tumpuan ramai selepas membuat satu pendedahan yang mengatakan bahawa bekas teman lelakinya pernah ajak dia berkahwin tapi ditolak. Menerusi sesi live di media sosial miliknya, ia akan ditolak kerana dia ingin mengenal kehidupannya lagi, dan pada masa itu dia mengatakan bahawa dirinya masih muda. Macam mana korang tahu dia tak cintakan saya? Korang boleh baca hati dia ke? Kau orang tak tahu, kadang-kadang bila kita kahwin dengan seorang itu, kau tak tahu belakang-belakang diorang nak pergi jumpa. Sebelum ini, Fatihah mula menjadi tumpuan selepas dia melabelkan rupa Zahir Mats Wilson yang juga isteri kepada Hakim Iman Hakim Reza seperti bibi. Disebabkan itu, pergaduhan dengan bekas kawan rapatnya Zarina atau lebih disepah Anju pula tercetus selepas Zarina tampil bersuara.